Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bunga Unal. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas suatu kerusakan ban, terutama untuk ban-ban tua yang seperti ini ya. Coba V, ini ban tahun 2014 minggu ke-7. Kerusakan di sini bekas tambal tubles. Oke, ini penyebab salah satunya yaitu karena ban tersebut ini sudah peyang. Kenapa peyang? Oke, simak videonya setelah yang berikut ini. Karena umur usia ban itu sudah tua, 2014, sekarang 2019, berarti udah umur usia ban tersebut ini udah 5 tahun. Sebenarnya ini kalau bukan karena ban ini konstruksinya peyang, coba lihat. Oke, mungkin buat rekan-rekan yang punya kendaraan, khususnya roda 4, ban yang peyang begini nih biasanya karena pengaruh serat benang bagian dalam sudah banyak yang putus, serta kawat bagian dalam itu sudah banyak yang bengkok ya, sehingga konstruksi komponen ban tersebut itu pada bagian ban karena faktor umur usia ban. Nah, ini tidak akan bisa ditubles, dilakukan penambalan dalam juga ini biasanya agak susah. Oke, bagi seperti biasa, tolong dibantu channel ini untuk di subscribe, like, komen ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, simak videonya sampai selesai. Kita akan bongkar ban ini, gimana kerusakan dalamnya, supaya rekan-rekan tahu ya. Dan untuk pengguna kendaraan mobil yang punya ban-ban seperti ban umur usia ban itu sudah tua, bila mana terjadi kebocoran, tanyakan dulu kepada pihak yang nambel apakah masih bisa ditambel atau tidak, karena tidak semua ban yang umur usia bannya sudah tua itu tidak mudah untuk dilakukan penambalan ya, terutama untuk di bagian bahu ban. Ini adalah tipe kerusakan yang agak susah diperbaiki. Ya kalau punya budget lebih, alangkah baiknya untuk mengganti ban. Oke, kita lakukan pembongkaran ban dari velgnya.
kita lihat pada bagian dalam. Mengapa tidak bisa ditubles kalau untuk kerusakan seperti itu? Ini udah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali tambal tubles ya. Ini tidak akan nutup. Posisi kecil karena dari faktor umur usia ban dan pengaruh ban ini udah peang, maka susah sangat sekali untuk digunakan jangka panjang. Oke, gua dong. Ya, jadi begitu buat rekan-rekan ya yang punya ban mobil khususnya roda 4 itu harus penting sekali. Ban itu sangat vital karena ban adalah komponen utama pada kendaraan. Maka pertama yang wajib dilakukan pengecekan angin pada ban tersebut, dan umur usia ban yang menjadi pengaruh. Nah, di sini merek ban adalah kembali dong Pi. Jadi merek bannya merek Dunlop SP10. Ini sudah kelihatan sekali ya, 2014. Baik, sampai di sini video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.